Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Bali, saya kami, Budi Setiawan. Selamat sore, saya Budi. Hari ini saya lagi cek harga bahan dan proses di tempatnya Bapak Junet. Alamat lahan berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sama wisata Gua Ngerong Rengel, kurang lebih jaraknya 500 meter dan sampai ke tempat lokasi lahan proses ya, belok ke kiri. Ikuti perjalanan saya. Cek harga bahan proses di tempatnya Bapak Junet. Itu yang berang, Pak Junet yang pakai kaos warna hitam akan disapa biar saya berbeda dan berbeda. Atau apa sih? Bisa ngabarin? Sehat ya? Sehat. Penting sehat Pak Junet ya. Ini Pak Junet, sore ini saya mau review budaya lagi, boleh? Boleh Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Junet. Sore ini saya berjumpa untuk review budaya dan budaya. Semoga nanti terjual maris, berbarukah buat keluarga Pak Junet. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama dari mana Pak Junet? Ya, dari sini dan juga dari bagian Tangerang, sebelah timur. Ya ini banyak sekali ya. Yang pertama ada bonsai. Ya ini. Ini. Ya ini waung. Ini wancang Pak ya. Wancang Pak. Ini sudah jadi satu. Original batu Pak. Ini wancang OTR, ini kartu tua, dan mosil. Siap untuk jalan-jalan rekan satu hobi ya. Fosilnya Pak. Fosil ini termasuk ukuran rangah, medium. Rangah rangai Pak. Gua lihat perantingan sahabat bonsai ya. Sudah siap pertama itu. Ini siap untuk jalan-jalan. Sidoarjo siap Pak itu Pak. Sudah siap kontes Pak Jen. Iya siap. Karena tua ini seperti tulang pohonnya. Keringannya luar biasa. Iya. Luar biasa nih ketuaan. Pinter Pak nih Pak. Ini 3 juta Pak. 3 juta sudah pakai pot nggih. Bisa dideketin Kak. Keringannya Mas. Harga 3 juta rupiah masih bisa dinego. Belakang reka satu bi malah nego. Masalah nego panjenengan langsung Pak Junet nomor beliau ku taruh di judul dan di kolom bagian bawah video. Berikutnya sebelah sini. Ya itu aja, ada sayangnya ada Pak. Ada sayang simbur. Siapa tahu ada yang minat Pak. Ya ini sayang simbur pas demek jadinya. Bisa jual murah Pak itu Pak. Besar, nggih. Pinten? 600 nego Pak. 600.000 nego. Ini buat demek dia pakai pot. 600.000 boleh dinego. Boleh ya. Silakan langsung nego sama Pak Junet ya. Nego los. Jangan lupa ongkir tanggung pembeli. Di sini saat bonsai ada bonsai santi. Ning santi Pak. Atau ning santi. Bobot besar nih. Besar Pak Bulur karena tua banget sahabat bonsai ya. Kalau dibuka beledu Pak. Iya ini kan kelihatan Pak ya masih masa penyuburan. Masih proses penyuburan, masa-masa penyuburan sahabat bonsai ya. Ini santigi atau santi model air terjun subur semi gesti tuh. Udah pakai pot segi 6. Pinten harga Pak? 2 juta itu Pak. Harga 2 juta rupiah. Silakan Mas Aliku. Langsung Pak Junet. Sebelah sini ada jambu kerikil. Pohonnya utuh, termasuk ukuran medium, ini ketinggian 1 sekitar 45 Pak ya. Sekitar 50-an. 50. Ini tangan-tangannya ada. Iya. Mahkota back. Selesai di salon Pak Junet. Ya, tinggal pajang. Tinggal pajang dan cantik. Pinten harga Pak? Murah meriah. Nggih. Okay. Wes 400 Pak, jambu kerikil. 400.000. Jambu kerikil harga 400.000 mumpung pusing ya, harga relatif murah Pak Junet. Dan sini ada hoki buat demek. Oh, ini pohon hoki Pak ini Pak. Hoki. Besar Pak itu Pak. Ya, ini kakinya putar Pak Junet. Iya, putar bisa ya, diputar juga Pak. Kaki bisa diputar Pak. Ini saya putar, saya bonsai ya. Ya ini kaki. Kakinya mantap. Kakinya putar, pohonnya utuh, pas demek jadinya. Demek Pak itu Pak. Pinter Pak ini Pak. Wes 250 Pak. Harga 250.000. Kaki putar harga 250.000. Silakan Mas Aliku. Dan sini ada kimeng. Sahabat bonsai yang program akar. Oh, ini mantap Pak. Nah, ini juga demek. Nah, ini lihat bonggolnya. Ya, sekitar 35 lah. Besar nih. 35-40an. Nggih. Okay. Pinten Mas Junet? Wes murah Pak, 300.000 Pak. 300.000. Ayo, harga relatif murah relatif di Pak murah. Junet. Nego, Pak, masih apa, bisa dinego ya harga 300.000 sahabat bonsai.
Selanjutnya sahabat bonsai, ini ada bonsai asam Jawa rasa kedut. Ini sudah berbuah. Buahnya lebat sahabat bonsai ya. Agak sana mas. Dugunya agak. Lebat juga agak bagus. Ini besar. Lihat ini ya. Asam Jawa. Ini kakinya cantik. Karena tua banget sahabat bonsai. Buahnya buat buahnya udah ya, lebat mau matang pak, mau matang buat sayur asem ini ya, tapi ini jatuh bu lagi pak, ini udah buahnya pak ya, buahnya penuh lagi, siap untuk jalan-jalan ini ya. Ini rencana juga mau ke Sidoarjo pak, kota Sidoarjo panas ya. Pak jenet ya, panas pak ya, cantik tiga panjenengan dicat, siap untuk dikonsumsi ya, nanti kalau dicat pot pak ini pak ya. OTR serut, kok serut asem, asem OTR asem Jawa rasa cut. Pintar gimana? Itu mahal pak. Pintar mahal ya? 10 juta itu pak. Harga 10 juta rupiah. Silakan masalah nego langsung Pak Junet. Jangan lupa nanti ongkir tanggung pembeli. Berikutnya dari bonsai, ini ada bonsai yang samping. Kocok ya? Batik pak, pak. Subur sekali ini. Potnya kotak. Mantap dingin pak. Ini siap untuk kontes ya, juga. Siap juga pak ini pak. Rekan satu biar nih neng Santi. Kalau cuma mengoros pak aja udah merah. Udah merah pak jadi. Ini pinter pak nih pak. 1.200 pak. Harga 1.200.000. Murah untuk neng Santi pak. Kelasnya neng Santi ya, sudah semi jadi. Kelas Sultan pak nih. Santi gitu. Harga 1.200.000. Silakan masuk ibu. Masuk pak. Nih. Di sini ada rukem pucuk merah, turuk karo dikem, sahabat bonsai. Pohonnya tegak meliuk, leku-leku. Gerakannya enak, Pak. Gerakan meliuk-meliuk. Meliuk-meliuk. Kita putar, Pak. Putar, Pak, biar kelihatan meliuknya, Pak. Nah, ini tinggal panjenengan ganti pot, sudah cantik. Jadi, Pak. Iya. Karena ini, Pak. Ya, tahapan, Pak. Tahapan, karena kuat banget nih bolnya. Mau luncir-luncir mah, Pak. Pintar nih, Pak. 400 aja. 400.000. Masih murah meriah barang koyo ngono lho. Secantik ini harga 400.000. Rukem pucuk merah. Nah, sini ada beringin Arjuna. Arjuna sastra Jawa, Pak. Ya, ini bonggol besar. Semok banget ya bonggolnya ini. Semok, Pak. Cantik. Kayak tokonge janda, Pak. Iya. Ini kartnya tua, selesai tahapan KT Jawa Eri. Saya putar jelas sahabat bonsai ya. Wah, kalau gini cantik ini lihatnya. Pinter enggak ya? Wes murah meriah, Pak. Oke. Tuh dibuka ekspira, Pak. 350 ya, Pak. 350. Besar loh, Pak. Neko nggih. Neko dikit-dikit bisa. Neko tipis, harga 350.000. Neko tipis. Belas ini ada loa, tidak ada lo, tidak rame. Ini kakinya cantik, putar. Model merbah. Ini kakinya kata Pak Junet ini garangan. Ya, ini kita putar. Pinter ge, Pak. Harga 250.000 ya. Ya, ini harga 250.000. Terus ini ada asem Jawa rasa kecut. Ini pernah kontes dapat bendera merah kelas prospek. Ya, ini sudah brand nasional, Pak. Sekarang, brand nasional, Pak. Nantinya ada rapat lagi. Ya, ini ketiga, Pak. Tinggal sekitarnya 50-an lah. 50 ya, termasuk medium, Pak. Ya. Waduh, tua pohonnya utuh. Karakter pohonnya, ketuaannya. Iya, ini cantik sekali, sahabat bonsai ya. Bisa dilihat rantingnya, sangat rapi. Asam Jawa rasa kecut. Gak usah meragukan. Iya, ini bendera sudah ada. Sudah ada. Di kelas prospek ya, sahabat bonsai ini. Siap. Sekarang siap nasional, kan? Naik lagi di kelasnya. Bisa. Sekarang sudah berani, Pak, nasional. Sudah berani nasional ini. Pintar, Pak. Pak. Ini buka 2.000, Pak. 2 juta. Ya. Buka harga 2 juta rupiah. Masih bisa nego. Masih nego dan kakinya keliling dunia. Wah, ini. Kakinya. Masalah kaki tidak diragukan. Belas ini ada ulmus. Ulmus, Pak. Model menggantung. Ya, ini. Tahapan kateng dan wiring. Ini kaki ini agarangan. Sahabat bonsai ya. Penemu baru. Itu, Pak, ini Junet. Bisa dijadikan dua, Pak. Ini. Ya. Oh, gitu ya. Kaki ini agarangan. Ya, ini penemu baru Pak Dret ya. Iya. Modelnya kaki ini agarangan. Pinter Pak, Pak. Turu 300, Pak. 300.000 tinggal ganti ini pot. Bisa jadi dua loh, Pak. Bisa ya? Ini sudah dicangkok nih. Oh iya, ini bisa jadi dua cangkok. Ya, oleh kau aja enak tinggal sini aja, Pak. Tarik lagi, Pak, ya. Iya. Harga 300.000. Bisa gitu. Ya. Masih nego saya putar, sudah jelas. Ayo silakan langsung Pak Junet.
sahabat bonsai sebelum apa kehabisan. Ini harga 300.000 masih bisa dinego. Buruan. Depan saya sebelumnya ini ada iprik pucuk merah demek. Lihat ini ya, bunganya besar. Ini tantangannya ada mahkota, kaki putar, cantik ini iprik pucuk merah demek. Lihat. Wah, bagus Pak bunganya, Pak. Lihat ini besar. Ini ada kaki jebak. Pinten Pak ini? Ya, tak dol murah meriah, Pak. Iya. Lorong atau seketa ya, Pak. Harga 250. Ini yang ini loh Pak. Diputar-putar Pak. Putar ya. Biar gak salah paham. Biar gak salah paham. Nah ini sepertinya. Nah. 250. Yang murah meriah. Nah, mumer harga ya sekarang. Informal. Informal. Tanggal 12. Ya. Oktober. Berikutnya ini ada hoki. Hoki. The Mac. The Mac juga Pak. Pohon beruntungan hoki. Tinggal biring. Tiga wiring ini masih dilofkan karena masa kaki putar. Lihat ini saya putar jelas ini buat demek. Tinggal wiring dan ganti pot. Sudah cantik. Pinter aja ini. 600.000. Silakan Mas Aniko langsung hubungi Bapak Junet ya, sahabat bonsai. Belah sini ada kimeng. Kimeng. Program kaki. Ini demek juga. Demek Pak. Kaki putar tidak meragukan, saya putar jelas. Nah ini tangan-tangan ada, bag mahkota juga ada. Berapa Pak Junet? 200 Pak. Harga 200.000 sangat relatif murah. Mohon maaf kalau harga 200.000 harga net Pak ya? Bisa nego Pak. Oh bisa nego? Alhamdulillah masih bisa dinego. Yang net 150 Pak. 150 ya. Ini ada kimeng. Ya kimeng juga. Ada. Sama kaki putar. Kakinya mantap. Ya ini demek, bonggol istimewir besar. Besar Pak. Oh, kakinya ya luar biasa. Keliling dunia tidak keliling dunia Pak. Masalah kaku. Kaki Pak gih. Nah, lihat ini saya tulis. Tinggal liburin aja Pak. Pinter Pak. Rp150.000 harga 250.000 silakan Mas Waniku. Berikutnya ini juga kimeng besar juga Pak. Ini besar ini lagi ini. Obral kimeng loh Pak. Obral kimeng ya, titik gudang Pak ini ya gimana loh Pak, kimeng sebesar-besar ini sudah kakinya sudah ada 300-an 250. Nah, kalau gak di Pak Junet ya ini pinter Pak. Wes itu dibuka 300 300.000 ya, silakan Mas Waniku. Nah ini saya putar biar jelas. Nah ini nah, ini harga 300.000 nego. Ini juga kimeng program kaki besar subur. Subur aduh Pak. Pinter Pak Junet? Eh 250. 250.000. Silakan Mas Nego langsung Pak Junet. Ini juga kimeng sahabat bonsai ya selesai di cutting ini. Belum. Tambah besar banget Pak itu Pak. Tambah cantik ngepen nih. Ngepen besar Pak. Pak nggih. Oh, tapi enggak cukup Pak tangan. Iya. Bonggol besar sung kata kecil yang ngerucut. Ngepen ini namanya formal. Pinter Pak, Pak. Itu 350 Pak. 350. 350.000 silakan Mas Nego. Langsung buka Junet. Tantangannya ada, bag ada, mahkota juga ada lengkap nih sahabat bonsai. Berikutnya sahabat bonsai ini ada bonsai amplas putih. Ini karya tua sekali, dah tahapan cutting, tinggal wiring. Besar sahabat bonsai ya. Besar banget. Tua, dah berpot. Kaki putar masalah kaki tidak diragukan. Ya kaki tidak diragukan Pak, sudah ada modalnya semua. Ya ini formal Pak nggih. Ya engkel Pak. Engkelan. Ya ini cantik sekali. Tinggal bayarin Pak dengan karakternya virtual. Ya kaki putar keliling dunia ini. Sudah berpot. Pinter Pak nih Pak. Besar juga ada lingkar 80-an. 80 ya lingkar ya. Ini semurah aja Pak Pak. Pinten? Wis tak buka 1.500. Harga kapung pusing mangat, kapung pusing 100.000. Ini mumpung pusing ya, buka harga 1.500. Tangan lengkap loh ya, habis naik gulun ya. Nego lagi. Tangan sudah imbang semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat juragan baru. Amin. Berikutnya sahabat bonsai. Ini ada bonsai asam Jawa rasa kecut OTR. Original di batu, ini pohonnya selengan saya perbandingan. Ya, ini besar ini belakang. Ini bonggol juga besar. Karena tua, ada tahapan kate, ada wiring. Ini siap untuk jalan-jalan. Sahabat bonsai ya. Siap Pak. Nah, rantingnya tahapan Pak. Ada tahapan kate, ada wiring. Termasuk ukuran medium, ketinggian 60 ada Pak nggih dari sini. Lebih nih ya. 1, 2, 3, 6, 70. 70. Soalnya batunya tinggi Pak. Iya.
dari bibir pot sampai mahkota sini 70 perawatan. Pinten nih, Pak Nio? Tuh 2 juta, Pak. Harga 2 siap juta. Siap jalan-jalan ya, Nio. Siap untuk dikonteskan. Tidak meragukan, soalnya tangannya enggak ada yang ngetes juga, ada tahapan juga semua. Gerakan pohon sangat enak dilihat. Arahnya ya, sahabat bonsai ini, ruangnya. Silakan, harga 2 juta rupiah, sahabat bonsai, masih bisa nego. Sesuai keruak-keruak, bonggol besar nih, sudah berpot. Itu kok orang payu-payu, Pak, bareng apik perkara tertua. Karena tertua kok gak laku-laku. Potnya barengnya masih anyar, Pak. Dia tinggal pajang loh, sahabat bonsai. Iya. Wes buka murah, Pak. Sudah 200 kira, Pak. Pinten? 200. 300.000. Seru carangkulan lho, 300.000. Jangan lupa ongkir panjenengan ya, ongkir pembeli. Biar habis, jelas. Habis, Pak, itu kalau kepotong. Ini ongkirnya pembeli bukan Pak Junet, sahabat saya. Harga 300.000 plus pot. Tinggal pajang ae buruan. Ini Pak Junet. Ini ada amplas putih OTR, sahabat bonsai. Karena tua ada keruak-keruak. Subur. Ini keruaknya dari alam, sahabat bonsai ya. Belakang tidak ada pohon, ada tampak depannya ini. Tinggal bayarin. Pinten nih? 300.000. 300.000. Mana gede nih lo? Sudah berpot pak nggih. Sudah berpot. Sudah berpot. Harga 300.000 sebesar ini. Jangan lupa ongkir tanggung pembeli. Berikutnya sahabat bonsai ini ada bonsai serut. Ini bonggol besar. Pohonnya utuh. Selesai tahapan cutting tahapan sudah tahapan pasal makor sama ya tangannya lengkap kapak semuanya ada tunasnya ya. Iya ini sudah berpot ya sahabat bonsai sudah semi ya nih semi jadi kawedi Pak utuh nih pohonnya utuh tanpa ada keruak Pak ada keruaknya ini ya murah loh Pak ini teman sing paling murah ana piro barang kaya ngene iki Pak? 500. 400 wae Pak. 400.000. Asline. Sik sok nego Pak. 400 masih nego ya, sudah berpot. Rawatan berapa tahun ini? Nah, ini 400.000 sudah berpot satu bonsai masih nego. Wes, kapung pusing Pak, mumpung pusing Pak, jadi murah-murah. Duknya sebelah sini ada bonsai Hokianti. Hoki. Bonggol besar, pelontu. Tantangannya ada, belakang ada back, 5 kota, 100 putar, sudah jelas. Wow. Nah ini saputar biar tidak ada kelapaman ya, lihat yang detail nah. Jangan di skip biar tahu ya pinta Pak nih Pak 1 juta Pak harga 1 juta rupiah gede ini, Pak. Sudah berpot harga 1 juta rupiah barang impor loh Pak, itu, Pak. Ya ini bonsai impor cantik ya ini setengah jadi harga 1 juta rupiah masih nego silakan ya. Masuk nego langsung buku Pak Junet yang mana lagi Pak Junet udah dulu iya terima kasih Pak Junet sore ini saya berjumpa untuk review bahan dan bonsai Pak Junet semoga nanti terjual manis sebuah barokah buat keluarga Pak Junet amin amin ya Rabbal. Cukup sekian dari saya Budi Setiawan dan Pak Junet kalau ada kata kerusupan dihatikan semua mohon maaf sebanyak-banyaknya.